Tak apa lah. Tak apa lah waktu tu. Oh, beres tak apa. Beres-beres super lah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhab ya ghani qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahin aliyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah. Kerana iradah dan kudrat yang ada pada Allah Taala telah kerana hidayah taufik daripada Allah dan iradat kudrat yang ada pada Allah telah buat kita, telah beri nikmat kepada kita dan mampu lagi kita duduk di bumi Allah Subhanahu wa taala dan ikut titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak perintah Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala suruh mari mengaji, mari belajar, mari kenal Allah, mari kenal hukum hakikat yang Allah Taala perwajibkan atas seorang itu. Mari belajar semaya, mari belajar akidah. Maka itulah ciri-ciri orang Muslim yang sebenar. Jadi dalam ramai-ramai manusia yang hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala pilih kita untuk jadi orang yang beriman dengan Allah. Alhamdulillah dah nikmat. Dalam ramai-ramai orang beriman pula boleh mari masjid Allah Ta'ala pula. Alhamdulillah nikmat ni. Ada orang tak boleh mari mengaji, sibuk dengan anak lah, pasu bunga dia lah, goni lah, nak kanyela dia lah, goni. Tak boleh mari belajar daripada muda menikah sampai tua. Tak ada peluang belajar. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita dalam sibuk-sibuk kita ada kerja air juga. Tetapi sempat juga kita mari belajar, mari betul akidah kita, mari betul amal-amalan kita. Kita takut apabila kita beramal-beramal, apabila temu dengan Allah Ta'ala tu, dia kata beramal berapa? Hamba semaya dah Allah. Saya buat gini dah. Saya sedekah dah. Saya puasa dah. Tu dia kata puasa. Berapa salah berlaku? Ah, sudah. Semaya berapa tak kena berlaku? Ah, sudah. Kita kata. Lah, tak kena ke? Oh, tak kena mengawal semaya dengan tak belajar. Eh, nasi kabu kena belajar. Nampak yang mudah kau rumah kunyai-kunyai gitu ya. Tak belajar, tak jadi nasi kabu. Hak bagi dunia kena belajar dah, bagi akhirat kena belajar juga nak suruh jadi. Kita masuk kursus, masuk kursus jahit, kursus gapo nak suruh jahit biar jadi kena masuk kursus. Masuk belajar juga. Begitu juga amal ibadat kita, kita jangan dok buat kosi-kosi. Orang lain ni kata, "Eh, tak apa. Namo pandai belaka dah. Pandai gapo kalau tak belajar?" Nipu Tuhan pacirah. Namo mana ada bagi dunia pun kita kena belajar. Eh, kan, basmaya pandai selalu. Kalau bagi dunia, pergi kursus, bayar ribu-ribu. Loh ni, jahit lah apa-apa. Masuk, wakit, wak roti. Oh, jangan. Bayar. Bapa nak suruh pandai, buat sekup, biar jadi sedap, biar makan orang tak pekong. Begitu juga semaya kita. Kita nak semaya, biar tu tak pekong semaya kita. Jadi, maka lagu mana? Duduk rumah, tengok TV. Ngasuh anak jadi pandai selalu. Tak. Kena mari belajar. Lepas tu orang jatuh saja yang wajibnya. Siapa dia kata orang tina tak wajib. Ada juga amal dia. Ya, ada semaya dia. Gini dia, cara-cara dia. Ha, kena belajar belakang ni. Jangan buat bijak. Kita kalau buat bijak depan orang pandai pun serah malu dah. Serah segar dah. Kita tak pandai masuk, pergi masuk depan tokeh orang pergi pandai masuk. Serah segar dah. Ni kita duduk semaya. Tunggu-tunggu semaya. Orang tengok, semaya berapa lah kawan ni. Kaki bercoking, tubik bergoni, aurat tak tu.
Semayang lama mana dah? Lama dah buat kerja lagu ni. Allah nyanyo. Kita rasa kalau orang tak belajar ni paling nyesah sekali. Temu dengan Tuhan, Tuhan kata solu kama raaitumuni usolli. Semayang sebagaimana kamu belajar, macam mana Allah Nabi Muhammad semayang. Lepas kita semayang kok sikodah. Tiba-tiba temu dengan Tuhan, Tuhan kata mana semayang? Tidak ambo semayang. Ambo semayang dah. Tiap-tiap hari ambo semayang. Semayang bukan dia salah belakang, mengaruk belakang, kok sikodah aurat terbuka patah. Lah. Tak sah kalau aku ni. Ah sudah. Masa tu boleh nak qadah mula. Boleh nak buat. Masa ni peluang. Masa ada peluang, kalau dulu salah kita nak kata lagu mana ni? Kita tak ada peluang nak belajar kau lagu mana, kesedaran tak ada kau. Ah ha? Mana masa ni kalau kita rasa silap hak kita semayang, oh salah selama ni. Boleh beki, ada peluang lagi. Maka rebut peluang Allah Taala wi nyawa wi napas atas muka dunia. Kita takut datang dengan Tuhan kata tak jadi berlaku. Allah pada masa tu sudah salah habuh kita. Nak buat ke mana? Nak suruh buat semalam mula kok lanah ni. Nak mari semayang. Oh. Nak mari belajar. Tak boleh dah. Pada ke mana? Menyesal dahulu deh. Menyesal kemudian tak ada guna dah. Tak ada apa-apa. Rugilah. Penat serupa tulur. Tapi kalau kita buat dengan belajar, oh berjadi. Ni buat dengan tak belajar, penat serupa tulur, penat. Angguk serupa tulur. Tapi hak ni tak jadi, hak ni jadi. Serupa kita masuk dengan tak belajar, kobai habis dapur. Sayur pisah tak tahu mana, penat serupa tulur. Tak jadi barang pun. Buat sate tak jadi muka lain. Tak jadi apa. Penat serupa tulur. Tapi kalau belajar, penat juga. Tapi jadi buat hati. Itu penting belajar. Ingat setan ni akhir zaman dia akan ajuk kita, dia akan royak kita kata tak payah belajar, buat ibadat saja. Ha, ni setan ni. Ni setan ni. So buat ibadat saja, tak payah belajar, tak payah mari ya, mengaji-mengaji ni. Belajar semayang. Semayang tu ya saja. Apa? Ya tahu dah kalau kita semayang dengan tak belajar pun kan habis. Pak kita pula menyesal, Allah hamba ingat hamba dalam taat dah, hamba ingat hamba di agama dah, duduk dalam agama dah. Tipu setan. Tu setan lah ni yang menjauhkan daripada majlis-majlis ilmu. Orang mari belajar tak sini. Mari nak buat ibadat saja. Mari semayang, mari ngatik, mari goni, mari goni. Itu saja. Ah sudah. Nga tak belajar lagu tu, dia tahu dah. Dia wujud lagu ni. Sebab apa? Sebab tipu dengan ibadat ni orang tak terasa dia ditipu. Nah. Kita duduk gini, duduk mari semayang, duduk mari gapo dia ikutlah buat ibadat, duduk puasa, duduk gapo. Kita tak terasa kita kena tipu. Buat dengan tak betul ni salah. Nyanyo buat kerja lagu tu. Setan tunggu tepuk tangan dah. Oh, jadi ya. Demo ni mari ibadat saja. Ngaji dok, belajar dok, cara hak betul dok belajar. Allah. Akhirat nampak lah kita kena tipu setan. Allah lah bapaknya semaya tak jadi tengok puasa. Allah puasa 2-3 kali ya jadi. Hak tu pun nasib baik jadi. Namo, oh berat lagu ni. Penat serupa tulur. Jadi kita mari belajar. Hak ni setan paling marah sekali hadir majlis ilmu. Kerana buat dengan ilmu itu betul selalu, jadi selalu. Buat dengan tidak ada ilmu tak jadi. Sekalipun kita nampak macam rupa ibadat, tak boleh langsung. Saya tengok alok, alok bagi orang tak jadi kau alok. Ha buat-buat, buat penat saja. Nah, lebih-lebih lagi akhir zaman ni orang suruh jauh daripada ulama. Jauh daripada kita nak betul akidah kita, nak betul semayah kita. Nah. Hari ni kita nak baca so kitab nama ni terjemah dah ni. Kitab Arab dia nama Tazkiratul Hadramiyah. Nama Tazkirah Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa' fil umuri diniyah. Tazkirah Hadramiyah peringatan bagi perempuan-perempuan Hadramaut. Perempuan-perempuan Hadramaut. Nah, Hadramiyah ataupun orang-orang peringatan orang-orang Hadramaut. Nah, orang-orang perempuan Hadramaut. Fima pada perkara yang wajib atas perempuan daripada urusan-urusan agama dia. Tu asal kita Arab dia ne. Hak ni kita terjemah dah. Dia kata terjemah ni nama Tahirah Abdul Rahman dengan soalan dan jawapan tu. Pengarang asal dia nama Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ayah kepada Habib Umar ne. Al Habib Umar. Ni ayah dia ni Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ni ayah dia. Ayah dia ni mufti dulu. Mufti Hadramaut Tarim dulu. Ni dia karya khas kitab ni untuk wanita. Kita jangan rasa kata kita orang wanita ni tak ayah belajar eh. Ada orang dulu tak suwi orang ni orang wanita ni belajar. Jadi tak cerdik baca pun tak reti. Hidup jadi ibu semata-mata. Waktu bagi anak, pergi anak. Tu ya, menanak nasi. Tu ya kerja dia. Semayal tak betul pun tak apa. Masalah darah dia tak bercara pun tak apa. Ada lagi golongan fikir lagu tu.
Orang Tino ni duk celah dapur. Betul duk celah dapur. Ada bak celah dapur. Juga kerja area. Orang kata dulu, orang tua kata, mengaji tinggi-tinggi duk celah dapur juga. Haa, orang tua dulu ni. Ngajilah setara mana. Munggu celah dapur juga. Memel lah. Tapi ada bak dia kena mari belajar. Sebab nak belajar di rumah tak boleh dah. Tok lelaki pun sama-sama tak faham supaya kita juga. Dia pun semaya tunggi-tunggak tak tahu kali ilik-ilik berjatuh. Nak tanya dia. Dia pun tak pandai juga. Ah, ha, maka lagu tu wajib kita kena keluar. Wajib kena tubik. Hari bagi suami lari. Oh, tak payah tubik. Nama? Tak payah pergi ngaji ya. Hari bagi dia. Dan tak wajib kita taat pada masa tu. Kerana dia telah menderhaka kepada Allah. Kaedah dia. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebagai ketaatan pada perbuatan buat maksiat kepada Tuhan. Tuhan suruh belajar. Tuhan suruh betul semaya. Tuhan suruh betul ibadat. Tiba-tiba kita nak belajar dengan dia, dia pun tak boleh ngajar. Lepas kita nak tubik, pergi cari ilmu untuk betul amal kita. Bukan nak pergi suka-suka pun. Tubik bukan kata nak pergi bergalak, nak pergi bergapa. Dah, dah, dah. Sambil-sambil tu beli-beli pasu tu jari. Tak apalah. No. Tapi bukan tujuan. Tujuan nak mari ngajar. Haa. Maka kita pergi belajar sekalipun dia tidak reda. Pertama kalau dia tidak reda, dosa balik dia. Patut dia ajar. Cua dia jadi tok lelaki. Patut dia tok lelaki ni kena halin. Sebab dia tahu dah dia kena ngajar bini dia, kena ngajar anak tina dia, kena ngajar anak jatin. Khabar-khabar jadi tok lelaki dengan jahil-jahil lagu tu jadi tok lelaki. Dah lah ni. Ngapak kelenyar sangat nak menikah. Tok Imel kata, ambo tak si bui ke. Takut jadi kau harai berat lagi. Bui lah dengan mengaruk-ngaruk lagu ni pun. Semaya bay pun tak reti. Jadi ayuh orang, pas bini dia, lekung pun tak pandai, bergoni pun ajar pun tak reti. Masalah. Patut tak lelaki ajar sebenarnya. Rumah masing-masing ajar. Dah tak pandai. Terpaksalah mari, mari belajar. Roh pula lah. Haram bagi suami halal. Dan tak wajib kita taat, wajib kita kena keluar betul ke akidah kita, betul semaya kita. Lebih-lebih lagi lah ni kita tengok tak semua suami, bahkan kebanyakan suami tak mampu untuk mengajar isteri dia. Standard kita faham belakang. Kebanyakan dan ramanya suami tidak berdaya, tak mampu pun nak mengajar isteri-isteri dia benda fardu'an. Sungguh kena mengaku. Tok lelaki ambo buah pandam nah. Mai haji, oh dia joh eh. Haji terbang. Haji begoni, oh balik sana haji. Ke Mekah tak haji pergi. Boom. Haji pecerah. Kata, kenapa? Mai haji. Cakap nak ajar mai haji kita. Bukan tujuan kita hidup atas muka bumi mai haji. Maka kita kena keluar belajar ilmu. Nah, kerana asal orang Tino memang duduk di rumah. Kerana hak tu lah syurga neraka dia. Tapi kalau tak belajar, nak jadi syurga neraka lah ke mana. Jadi kita baca kitab. Kalau buah saja tak jadi. Nama, kita baca kitab ni biar kita klik di rumah kita boleh baca. Ni kita beli hak terjemuh pula. Mudah kita nak rojok bila-bila. Oh, ingat buah saja ada dalam kitab. Eh, duduk saja bila-bila buat jeput petai-petai kau baca kitab. Oh, joruh dari mula ni baca kitab. Abel pun tak reti kata baca kitab. Ha, tu kata kena pergi ngaji. Abel patut kena mari ngaji duduk soh depan lah ni. Oh, akidah pun tak betul kau pun dia. Ha, dia mau jadi ustazah dah lah ni. Ha, tak apalah. Sebab lah ni kalau pun ngaji ikut mulut lagu ni nak cantik pun tak ada. Nak go ni sekurangnya kalau ada kitab kita boleh rojok semula. Eh, masalah hari tu kau pun dia bak semaya belek bak semaya. Eh, fekoh wanita. Kita buka muka surat satu. Buka muka surat satu dah. Buka muka surat satu. Tu cok nama ambo tu ada tu. Cok nama ada. Muka surat satu prakata itu li. Prakata. Segala kepujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pujian yang merangkumi segala nikmatnya dan mencukupi segala tambahan daripadanya. Bahasa Arab dia adalah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ha ni terjemuh dia ni. Dia tak payah sebut tulis bahasa Arab, dia pakai tulis bahasa Melayu. Pengarah dia Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz mula ke kitab ini dengan memuji Allah. Kerana boleh mengarah kitab ni tak ramai orang boleh mengarah kitab. Ada orang aling. Tapi nak mengarah payuh. Tak ada masa duduk lahir ke ulama-ulama. Duduk lahir ke anak-anak murid ni. Kita tengok tok-tok guru kita. Macam tok guru Haji Loh lubuk tapuh. Tok guru Haji Abdul Rahman lubuk tapuh. Tua yang lain Masya Allah. Tapi tak sempat mengarah. Mengarah ni. Nama? Bukan calai-calai orang. Ada ulama ni bisa dalam bab mengarah. Mengarah kitab, mengarah berapa. Ada orang bisa dalam mengeluarkan orang. Mengeluarkan orang. Nah, tok-tok guru saja. Tengok tok kenali.
anak murid dia buka pondok saja, tok-tok guru saja. Maka pengarah ni dahlah dia mengajar. Ni Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz ni yang mengajar pondok. Dia mufti lagi. Lepas tu mengarah lagi. Mengarah pula banyak pula dia mengarah, tak padan dengan umur dia. Pengarah ni meninggal dia igak di komini. Masa tu Yaman ni komini masuk. Komini masuk dia bunuh ulama. Komini masuk dia bunuh ulama. Antara orang yang tak dengar kata, dia antara komini dia kata tak benar mengajar agama. Pondok semua tutup. Tak boleh kecek bab agama 5 orang, kupu kecek bab agama tak boleh. Antara mufti hok tak dengar kata hok lawan komini ni. Ha ni pengarah dia. Ya duduk lawan juga nyong ngajar juga orang ayat dah kata sabarlah sikit, jangan berani sangat kata ke demo wak kena ke demo gapo. Eh cara dia kata. Ni ayo Habib Omar ni. Ngajar juga bela-bela kena wak kena ke orang. Akhir sekali nyo colek di komini bunuh. Siapa sekarang dia tak ada kubur. Tak ada kubur dia. Ayo Habib Omar ni tak tahu kubur dia mana, tak tahu orang Islam mana, tak tahu bunuh tahu mana, tak tahu. Siapa sekarang? Apabila dia hilang tu, anak-anak dia, anak dia mufti juga, Abi Ali ni mufti, abai pada Abi Omar ni mufti. Dia tak buat ngatik, tak buat tahlil. Sebab takut-takut hidup lagi, siapa usia dia, kita jangka lebih kurang 100 tahun, oleh manusia mati, baru dia start mula buat tahlil. Oh, takut-takut hidup kau lagu mana kau, nah. Hilang tanpa khabar berita pada umur Abi Omar 9 tahun. Lah ni umur Abi Omarnya 50, Abi Omar anak dia ni. 50 56. Oh, lebih kurang dalam cerita ni dalam 49 tahun lepas. Nama dia ini hilang-hilang. Kita kata mati hilang tak tahu kat mana. 49 lebih kurang 50 tahun lepas lah. 50 tahun lepas hilang tu kan. Tak tahu kubur ke mana. Siapa sekarang? Dia kata segala puji bagi Allah kerana beri izin hamba mengarah ni, tak semua orang boleh mengarah. Kerana buku ni tulisan kita, kita kena ingat tulisan kita kalau hok baik, orang baca, orang ambil manfaat, kau kata-kata kita ni kita boleh pahala. Begitu juga tulisan kita dalam handset, dalam gapo kau gapo benda hok tak molek, orang akan baca, kita akan dapat dosa. Semua perbuatan kita tulisan ataupun perbuatan Allah Taala catat, kalau orang ikut kita dapat pahala, kalau orang ikut hok tak molek pula kita akan dapat dosa. Adalu alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajar kepada kebaikan itu seperti buat kebaikan itu. Kita mari mengaji sini bab semaya, bab gapo. Duk buah sama-sama sai, bleh-bleh buah tempat jahit kau bleh bab masuk kita kecik pak aku hak semalam ambo mengaji lagu ni eh. Rupanya salah kita buat selama kini. Oh betul ke? Kawan tu ikut kita pula. Dia semaya betul kita ajar kerana sebab kita ajar, siapa boleh pahala siapa bila-bila. Dia selagi mana dia duduk semaya, selagi itulah boleh pahala. Mudah ya belajarnya. Nak pahalanya mudah. Cuma kita tak biasa lah. Kecek juga api duduk buah kat munggu lain. Pak kita ni. Nama? Bab goni lah. Bagi dalam TV, wow shock lah. Bagaimana dia. Ay, bagi baru tubik ni. Nyanyo kot puh laju. Tak berhenti. Laju bercerah. Berok ni ni. Togak tengok Allah. Tok laki tak kata tutup TV. Ngeping sudah lalu, kertas lalu tok pegai poket biti. Beh, beli beh, nampak comel ke? Ah, sudah. Mau taligak kat waktu. Selawat dan salam ke atas penghulu kita dan yang akan memberi syafaat kepada kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan demi membawa rahmat ke atas sekalian alam juga ke atas kaum keluarga dan para sahabatnya semuanya serta para pengikutnya dengan penuh kebaikan sehingga hari kiamat. Lepas pada Nabi puji, lepas pada dia puji Allah, dia puji Nabi Muhammad. Ha, tu memang lagu tuduh. Puji Allah, puji kekasih dia Nabi Muhammad. Bapa puji Nabi Muhammadnya? Dia bukan waris hamba. Hamba tak pernah tengok dia. Perangai dia setara mana pun hamba tak tahu. Khabar-khabar mari nak puji dia. Ni, email duduk dalam dada kita. Siapa dia buat mari? Siapa dia buat mari? Dia mau terima Islam dengan Allah direct kau? Tak, siapa dia? Nabi Muhammad. Hah? Tak terasa kau demo ni bertuah dapat Islam dalam dada tak saya puji lagi Nabi Muhammad. Kau rasa tak ada jasa, tak ada hubung kait. Dia bukan waris hamba apa. Ni himmel, telekung kita duduk muka kita buat apa? Nabi Muhammad mari ajar. Pas Nabi Muhammad ni mari ajak kita buat masuk kita dalam syurga semula tepat tuk kita dulu. Kita ni orang syurga asalnya. Tuk kita orang syurga, nenek kita orang syurga. Nama?
Cuma kita tubik sebentar, lepas tu kita nak kembali semula kepada syurga. Siapa dia tunjuk jalan kita kepada syurga ni? Ni orang ni. Sekalipun dia bukan waris kita, bukan keturunan kita, tapi kita terima kasih sungguh banyak-banyak kepada dia kerana tunjuk semula jalan kita balik kepada tempat asal kita, syurga. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak jumpa cari syurga, kita akan temu satu tempat lagi dipanggil neraka. Allah tu bukan jalan untuk kita. Tapi dah tak ada orang tunjuk. Imeh pun tak ada jadi kapi, dok nyopik makan berok kali kita pada masa ni. Kalau Nabi Muhammad tak ada, masjid ni tak ada, majlis ilmu ni pun tak ada, telekong-telekong pun tak ada, habis kembali gantung kita dok makan berok, makan keruh, tak tahu. Tapi kerana nama hari Nabi Muhammad, pandai tutup telekong, pandai semayah, masjid ada. Allah bertuahnya, terima kasihnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tu memanglah Allah Ta'ala tu buat mari, tapi terima kasih juga kepada dia. Nabi kata, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa dia yang tidak pandai berterima kasih dengan makhluk, dia tidak pandai terima kasih dengan Allah. Nah, orang wibarik kita, kita pun kata, oh, Tuhan juga we, bukan demo pun. Ada kecek lagu tu, kecek. Nabi Muhammad ajar. Tak, Nabi Muhammad ajar royak kalau orang we kat orang, orang we baik, orang buat kebaikan kepada kita, orang we hadiah kepada kita, kita royak kata terima kasih deh banyak-banyak Allah demo we kat orang lain tak aja. We ke benda ke ambo, oh terima kasihlah, sebut alhamdulillah, puji Allah, puji dia juga. Kerana kita puji makhluk Allah bererti kita puji Allah. Kita puji ciptaan Allah, kita puji Allah sebenarnya. Contohnya kita masuk dalam kedai, kedai jahit lah, kedai baju. Dia kata kita pun tanya, oh, baju ni beli kau lagu mana? Tak, ambo buat sendiri tu. Dia kata, katanya hok tu yang kedai tu, ambo buat sendiri. Kita pun kata, oh comel baju ni. Tu dia pun rasa bangga ni, menetem sego nak menerak sego. Kita puji baju dia, kita tak puji dia. Apa dia jadi rasa bangga? Kerana puji buat teh dia, hasil yang dia buat. Begitu juga kalau kita puji makhluk, maka Tuhan suka dengan pujian itu. Makhluk ni hamba buat, tiba-tiba dia mau puji, alhamdulillah pandanya dia mau berterima kasih. Sebab tu kalau orang tak reti terima kasih kat orang, orang tak reti terima kasih Tuhan sebenarnya. Begitu juga kita apabila Nabi Muhammad wak mari agama kepada kita, kita kena puji Nabi Muhammad kerana wak mari agama kepada kita. Hei Tuhan yang beri hidayah, betul, tapi melalui siapa dia? Kita ni biar pandai berbudi gak. Nih. Adapun selepas daripada itu, amma ba'dulah. Kita baca mukadimah ni sebab ada doa lah. Ingat, apa baca mukadimah? Hamba nak belajar ilmu saja. Jangan tak buat tak pandai berterima kasih. Ngaji kita orang, ngaji ilmu orang, pengarah pun tak kenal. Dia meninggal bila pun tak tahu. Ni orang panggil tak pandai terima kasih ni. Ambil barang dia pakai senyap. Mari atas kawan ni. Memelah bukan dia bui ni. Tak pada orang puh laju ni. Mari atas barang wow shock lah kita kata. Mari atas tu pakai ambil tutup pintu geng. Boleh ada perangai lagu tu? Juru kau tak? Ambil barang pakai tutup geng. Tak payah terima kasih sepatah. Memelah bukan barang ambil pun. Tapi cara basuh dia panggil. Cara basuh. Ni kau tanya, oh ambil barang. Macam orang wih hadiah juga kita. Jiri kita kau mari wi tomie kau sepuku tomie kau pakai ambil pun bah tutup itu. Allah terima kasih bodoh ni. Kalau kita pergi tomie, Allah sedak buat sendiri kau buat sikit, tanya buat sendiri kau, Allah sedak ni tentu sedak dan kata, oh jare orang wi makan ni orang-orang lain ni nak makan bagi orang semacam nama, oh wi kau orang tak se Allah demo terima kasih lah nanti yang berbalah deh. Tengok Nabi ajar perangai. Begitu juga kita dengan manusia. Nak ambil ilmu dia, kena kenal kat sikit dia. Berkenalan kat sikit. Nama pengarah sikit ni. Ni mengaji kitab-kitab ke apa dia? Adalah kitab Islam-Islam. Nama kitab pun tak kenal. Nama kitab tak kenal dah. Pengarah. Tak tahu manusia kali. Manusia lagu tu. Pengarah kamu kata biar kenal kat nama tu. Itu yang panggil antara adat kita mengaji kitab. Yang ambil kali pertama mengaji kitab. Kena belajar lah. Namo dulu soyah kita zaman Nabi Muhammad sebuti kita ya dipanggil Al-Quran. Semua hukum hakai bab pekoh bab gapo semua rojok situ. Tak ada dalam Al-Quran Nabi akan ajar mulut direk dia panggil hadis. Apabila zaman ke belakang ini dia mau susung, ulama susung hok ni bahagian pekoh saja. Nabi Muhammad kecek bab hukum hakai ya nama kita panggil kitab pekoh. Nabi Muhammad kecek bab akidah bab kepercayaan kita dipanggil kitab tauhid. Nabi Muhammad kecek buat perangai gapo semua ni panggil kita tasawuf. Mudah kita nak beli gi di Japarawah, kita kata kalau Japarawah tanya mau nak ngaji kitab gapo dia.
adalah kitab bab Islam-Islam. Pening pala Jaafar Awah. Seminggu duk cari kitab Islam-Islam. Kitab ke apa dia royak molek? Oh, kitab kau tu lah adalah Islam-Islam tu. Ah, selok. Kena royak kitab ke apa? Hamba nak mengaji kitab pekoh. Ah, katanya Jaafar Awah kawasan tu kitab pekoh. Ha, pergi carilah. Ni kitab Islam. Semua kitab tak ada kita kapil lagi kau kamu jual ni kitab Islam dah. Kau nak jawab lagu mana? Jadi ada orang kata ni ngaji bid'ah ni pekoh, apa semua tasawuf ni barang tak ada zaman Nabi, ni pelawak kohong. Semua ada zaman Nabi. Kita mengaji bukan zaman Nabi ni tak terima Tuhan. Zaman Firaun kita mengaji ilmu ni. Ambil daripada kitab mana? Ambil daripada Al-Quran. Semua kita bahagi-bahagi supaya mudah nak sebut ni. Oh, nak pergi mana tu? Hamba nak pergi ngaji kitab pekoh bah. Ha, pehe. Ni nak ngaji Islam-Islam. Berat. Punuh ngaji lagu tu. Maka mujulah ulama mari susun kitab. Hak ni kitab pekoh bab hukum syarak ni, hukum hakam. Hak ni bab tauhid, bab kepercayaan kita. Mudah kita nak ngaji. Demo lepas dah fardhu ain. Lepas ke apa dia? Adalah bab itulah bab kena tahu-tahu bab Islam-Islam. Bab ke apa dia? Banyak ni bab Islam ni. Oh, bab akidah. Ha, akidah mudah. Ni hamba pekoh lepas dah alhamdulillah bab ibadat apa beres dah. Bab akidah pula tak lepas. Ha, kena mengaji bab-bab mudah kita nak sebut ni. Contohnya masjid pun mudah nak tulis. Okey, pengajian akidah. Ha, mudah. Ni pengajian Islam sudah. Bak gapo bak pekoh, bak pekoh hamba lepas dah hamba tak patu kat tulis akidah. Ha, hamba tak lepas lagi baru boleh pergi. Jadi bagus dah ulama wak susun-susun lagu tu nah. Dia kata adapun selepas itu maka buku kecil ini amat penting sekali kepada wanita-wanita yang beriman untuk mengenal pasti atau mengetahui tentang perkara-perkara yakni hukum hakam yang berkaitan dengan taharah. Taharah ni kebersihan kita nah. Ya ada suci, ada suci. Cuci dengan suci. Oh cucinya dia mau basuh. Cina basuh cuci. Orang kafir basuh cuci lagi. Amerika, oh tepat dia cucinya bersih tapi tak suci. Dia basuh dah, bersih dah, bau wangi tapi tidak suci. Cuci, cuci, cuci tapi tidak suci. Kita orang Islam ni atas pada cuci dipanggil suci. Namo suci. Hak ni bersih kita siapa boleh buat semaya pakaian kita. Oh jangan. Ya cuci saja tapi tak boleh buat semaya. Pakaian hak kena anjing punya basuh lagu tu kena berapa dia tak boleh buat semaya pakaian lagu tu. Cuci saja. Suci dok. Nah, maka orang Islam ni cuci dan suci. Nama. Molek sebut cabut gigi pelesu saja. Dok jangan cok gitu ha nama. Ha, jadi kau masalah juga kena kontrol sikit dia pegel sikit kalau nak cerita nak jatuh tu pegel nama. Ya kata kitab ni sekalipun kecil tapi pentinglah untuk wanita-wanita nama. Sebab tu email kata ni kelas orang tino maka kita pilih untuk pekoh wanita lah. Dan pekoh wanita ni banyak ditulis lah ni maka kita cari pengarah yang kita percaya ramah pengarah tapi kita tak percaya kita tak kenal dia. Hukumnya ambil lagu mana tak tahu. Mazhab mana tak tahu. Punya capa rohu abis jadi sekut meri kita je. Maka ni kita percaya kepada pengarah dia. Memang dia ajar mazhab Syafi'i betul. Dan ambo sendiri ada sanak ijazah bersambung kepada pengarah ni. Jadi mudah kita percaya. Kita kenal tu dia setara mana. Puas hati. Ni ambo nak baca kitab lain. Ambo tak berani nak komen kalau kitab lain. Kitab ni ambo sikoh sungguh. Ambo percaya sungguh. Hei. Kecik bahik, nifah, solat dan lain-lain seumpamanya. Ni ramai orang tino tak ada, tak pandai ni. Budak-budak nak nikah semacam umur 16, 17, sekolah menengah ni. Mandi junuk pun tak reti. Cemar cuci pun tak reti. Allah, nak jadi ibu lagu mana? Nak semaya bel lagu mana? Ni, nak nampak lemah sangat fardu ain ni. Sidi Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur telah menganjurkan kepada kita bahawa beliau suka kalau ada sesiapa yang dapat berusaha mengumpulkan sesuatu seperti apa yang dilakukan ini supaya dapat dibaca oleh wanita-wanita dalam perkumpulan sesama mereka. Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur ni guru dia ni, guru kepada pengarah ni, guru Habib Muhammad ni. Dia kata, ketika dia mengajar, dia kata, Allah, kitab pekoh banyak dah, tapi hamba tak jumpa lagi kitab khas untuk wanita. Ha, ni anjuran. Bapa dia ngarai kitab ni? Kerana tok guru dia suruh karai satu kitab pekoh, kecik bak wanita saja.
Kitab fiqh ni banyak dia capu belako, hok jatai, hok tino capu belako ada. Tetapi hok nak khas untuk wanita saja amo tak jumpa. Hok complete lah untuk lepas ke fardu ain dia supaya dia tidak masuk neraka. Ingat eh, kita kalau tak lepas ilmu fardu ain ni terjun kita. Juruh setara mana? Tak ambil, tak mengata ke orang tapi tak belajar ilmu fardu ain, terjun juga dalam neraka. Ingat ni, belajar ni fardu ain wajib. Sebagaimana semaya kita kalut setara mana, sibuk dengan anak kau kapal dia, kita curi juga masuk semaya. Kerana kita rasa benda tu fardu, maka belajar juga fardu ain, kena curi juga masuk untuk belajar fardu ain. Tinggal semaya berdosa, tinggal ilmu fardu ain juga berdosa. Ada orang kata, eh semaya, eh, amu tak pernah tinggal. Fardu ain, tak pernah buat. Oh, dosa semua tu. Maka tok guru dia, Habib Abdul Rahman bin Muhammad Masyur ni, ayat ke dia kata, eh kalau ada orang ngare kitab fiqh bab wanita ke, maka dia apabila lagu tu terdetik dia kare, maka dia mengare sebutin kitab fiqh bab wanita supaya dapat dibaca oleh wanita dalam perkumpulan sesama mereka, agar mereka dapat belajar mendalami makna dan maksud hukum hakim yang berkaitan dengan diri mereka serta memperhalusi permasalahan ibadat mereka. Kerana sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib hukumnya ke atas setiap orang Islam, lelaki atau wanita, sebagaimana yang telah disebut di dalam sebuah hadis. Abu Darda radhiyallahu anhu telah berkata bahawa beliau telah mendengar sendiri daripada Rasulullah berkecek bersabda, yang bermaksud kata-kata Nabi saat ini maksud dia, barang siapa menjejakkan langkah, mari naik, tak syarat melangkah lah, naik motor ke naik kereta, mari mencari ilmu agama, nescaya Allah Ta'ala memudahkan baginya jalan ke syurga. Kita mari mengaji ni, jalan ke syurga jadi mudah. Kalau kita tak belajar, jadi rohok nak cari syurga. Payuh, apa-apa hok ni tak jadi, hok ni tak jadi. Tapi apabila kita belajar, ada ilmu, maka mudah kita nak berjalan kepada syurga. Kalau kita tak belajar, hok ni buat tak jadi, poso tak jadi, semaya tak jadi, tutup aurat tak jadi, taat tak jadi, tidak kau jadi rohok, payuh jalan ke syurga. Maka apabila kita belajar, jalan-jalan ke syurga jadi mudah. Semua cita-cita kita nak duduk dalam syurga sebagaimana kita duduk atas di atas muka dunia. Kita nak duduk dalam rumah, tak situ pergi duduk dalam basah, ada kenderaan, mana hidup selesa lah. Maka akhirat juga nak hidup selesa. Tak ada lah tempat selesa di akhirat, satu tempat saja. So lagi tempat, memang seksa sungguh. Hak ni selesa, hak ni seksa. Hak selesa ni dipanggil syurga. Hak ni tempat tok nenek kita, memang kena nak pergi situ belakang. Hak tempat seksa ni bukan tempat orang duduk pun. Tapi kalau kita tak dengar kata Allah Ta'ala, tak belajar ilmu fardu ain, ha, kita kena pergi situ dulu sebelum kita pergi tempat tok nenek kita. Lepas kita nak kau kena bakar di api. Silap pergi puyuk, tak ingat orang jepuk pun kelepar dah. Nampak silap pergi. Oh, kita nak pergi sodek pun. Ha? Terjemah pun. Menaung dah. Super biasa bunyi. Oh, bunyi. Ingat biasa. Tak ingat buku dua biasa. Apa kata dia? Setuh puyuk. Lagu mana bukan kata setuh saja duduk dalam api dode. Pas kita retino ni banyak sangat khotih. Khotih retino ni payuh sikit khotih dia. Oh jatuh ni perlu kata mengaji juga tapi tak sebanyak retino. Ya retino ni banyak kena jaga. Allah payuh dia. Atau kata kalau belajar ilmu mudah jalan ke syurga. Dan sesungguhnya para malaikat, ha ni hadis lagi ni. Mengembangkan sayap-sayap kepada penuntut ilmu. Ingat, kita mari jalan saat ini, kita mari belajar saat ini, kita dipanggil orang belajar. Setiap langkah kita, malaikat akan hampa sayap dia. Malaikat ramai-ramai turun hampa sayap dia, jadi kita jirik atas kat sayap-sayap malaikat. Maka itu penghormatan malaikat kepada orang belajar ilmu. Tak rasa bangga kau kita duk jalan lah ni duk jirik sekalipun selipar cak ayah, selipar gotigoria, jirik atas kaki-kaki malaikat. Kekik diri atas sayap-sayap malaikat. Tu dia kata malaikat memuliakan orang yang mengaji ilmu. Tak rela dia diri atas pasir. Sekalipun kita serah diri atas pasir. Tetapi pada hakikatnya Nabi kata malaikat menghamparkan sayap dia untuk kita diri. Tengok nak malaikat sukanya kalau kita mengaji ilmu. Kerana redha terhadap apa yang mereka lakukan. Kerana malaikat tu suka apa yang kita buat sekarang. Cuma niat belajar itu kerana Allah lah. Bukan kerana gapo-gapo. Kita belajar ni kerana Allah Ta'ala suruh kita belajar. Allah Ta'ala suruh kita kenal Allah. Allah Ta'ala suruh apa? Maka kita belajar kerana tu. Nah. Dan apabila kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, Tuhan akan suka kita. Allah dengar katanya budak ni, kita sebagai ibu,
Talu anak kita, kita kata gigi jemur baju, gigi budak tu jemur baju. Main tolong mak sikit, nama siye bawah, siye bawah. Kita lagu mana perasaan dengan dia? Allah berjuruhnya, dengar katanya. Kita redha lah ke dia, kita sayang ke dia. Kita dengan Tuhan lagu tu juga. Tuhan kata gigi ngaji tu, kita pergi. Gigi semaya, gigi. Tutup aurat, gigi. Allah, tidak kau Tuhan sayang. Maka apabila Tuhan sayang, Tuhan buatkan kita. Buh dalam tempat, hak dia suka. Hatu kita nak no, nak supaya Tuhan redha kepada kita. Berapa banyak orang di atas muka bumi Tuhan tak suka dia. Eh serabut aku, aku suruh semayah tak semayah. Suruh tutup aurat kau lawai lagi tak dengar kata. Bahaya hidup. Makan Tuhan we makan. Tuhan we minum. Anak tak dengar kata, mak tanak nasi supaya tolah. Hok lawai dia apa yo tanak nasi supaya tolah perangai mak perangai ibu ni. Tuhan ni 10 kali lagi saya lebih daripada mak. Pok. Mak kita, tangan kita kecil dulu. Tepah tapa nyamuk ni. Tah. Ada tapa gini. Peng. Masuk dalam tanah anak dia kalau tapa lagu tu. Tapa gini, sayanya. Tapi tu hai saya juga kita. Tapi kalau main tak dengar kata. Sekali sibuk kita nak kata lagu mana. Sekali panggil tak mari. Dua kali panggil tak mari. Ha, dia tu hai tak suka kak. Ya we makan supaya tu. Loh. Kerja boleh piti supaya tu. Loh. Beranak tiap-tiap tahun. Tapi lagu mana kita duduk atas bumi tu. Hai tupai tu buat bumi tu. Hai ni. Tiba-tiba tu hai tak suka. Tu hai we makan. Lagu mana kita dengan mak kita. Duduk dalam rumah. Duduk sekali dengan mak kita tak suka kita. Kita makan nasi serah pahit. Kita makan nasi dalam rumah tu serah pahit. Dah mau apa kita makan? Amba tak suka kedai mu. Pian paling muka. Allah kita nak makan rasa tak sedap. Jadi lauk tak sedap habis apa? Orang tak suka kita. Pas kita duk bumi tu hai. Tuhan suruh buat kita tak dengar. Pas nak suruh Tuhan suka, suka-suka lagu mana kalau tak dengar kata. Pas kita sedap ada suka, kita pergi maiden, kita pergi desta Tuhan tak marah kita. Tuhan kata tunggulah nanti temu. Temu Rabu lah kita. Nama? Temu hari Rabu lah kita. Lagu tu kita duduk atas muka dunia. Kalau nak suai-suai reda. Dengar kata tu. Bukan payah pun dengar kata tu. Mari mengaji sejak. Lepas tu kelik lah. 23 jam. Belum tahan nak menetai. Menerak lah atas rumah. Nak tidur menetai lagu tu. Suruh pun hati. Oh ikut dah. Sejak lah mari mengaji. Tu pun seminggu sekali. Tak ada apa mudahnya. Hijau dengan tu. Kita dengan makhluk ya. Oh tak mari sejak lewat. Padahal kerja tiap-tiap hari dah potong pula. Allah nyanyo-nyanyo ambo kego ngambo. Ni seminggu sekali mari ngaji betul semaya, betul akidah. Tuhan suka dah kita. Oh mudah kerja dengan Tuhan. Ngawo rih tahu kerja lagu ni lagi. Ngopoh payah semacam. Bukan ngopoh bayar toho-toho. Bukan bayar sikit-sikit Tuhan. Mari sejak Tuhan wi syurga. Allah syurga. Kita sewa homestay nak gelar dah depan tu contohnya 200 dah semalam ni mari mengaji tu hewi syurga selama-lamanya. Tahu dak syurga setara mana syurga ni? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang sedap tak pernah dengar di telinga. Lagu gapo dia suara paling merdu atas muka dunia tak boleh lawan suara-suara dalam syurga lagi. Sehingga ke ulama kata kalau kita masuk dalam syurga dengar burung dia kuku krup pesel selok kerana terlalu sedap jadi nyetok orang agama mana kepah gepoh gelbelping nyetok kelapa-papa-papa-papa tu bi air liu nama sedap telajak tu baru suara burung baru tak kira air dia benderu lagi angin lagi suara saja malak malak ainu ra benda yang tidak pernah dilihat oleh mata gapo dia kita paling minat paling comel atas muka dunia kita minat tengok barunai tepi ada sungai ada gapo dalam syurga kita tengok tu tengangu saja ha. 1000 tahun duk ngangau lagu tu. Ulama kata manusia apabila masuk dalam syurga ni mula-mula dia tengok, oh, terkejut habis ni masuk dalam syurga. Ah, pada masa tu kita suka sangat Allah. Tak leh nak royak ke orang kata selama ni amo penak tutup muka tutup telekung tutup gapo Allah Tuhan balas lagu ni. Pada masa tu penak kita taat kepada suami hilang habis. Boleh tengok pintu syurga tu selok dah tengok Allah tak tahu nak royak ke orang. Masuk dalam syurga tengok buah-buahan pamer tak reti nak kecek siapa kau maka ke situ Allah sedaknya tengok tu comel dah ada buah ni muka uduh dia buah ni macam buah seto nampak gelap dalam putih nama dak buah dalam syurga ni comel bentuk dia comel dah bukan kata rasa saja ambil makan Allah sedaknya makan pula Allah sedak pula kita kalau makan buah seto tiap-tiap hari jadi bunguk juga ni. Tapi sekalipun sedap. Tapi ke syurga ni kau sedap. Kau sedap. Eh pelik. Makan kau sedap. Tak terik perut masalahnya. Oh senuk perut. Oh, jadi ngesuk. Oh, tak ada. Sakit orang atas belakang lah.
kaki pinggir. Oh, tak ada. Makan si, makan jadi sejuk lah. Tak ada dalam syurga. Makan kohon nikmat, kohon sedap. Rasa bukan sini. Buah syurga ni. Kita makan lah ni. Kakui, kau gapo dia ni. Rasa pinggir, rasa sini lah. Dalam perut rasa lagi, rasa pinggir. Rasa pedah-pedah. Tak. Buah syurga. Makan ni syurga bila kita makan rasa pas hujung jari ni. Oh, rasa dia. Pas hujung jari rasa sedap. Tuhan wui nikmat. Balas apa-apa. Sebab kita dengar kata Tuhan. Tahu ya. Tuhan wui habis. Nikmat. Makan buah saja sampai hujung jari rasa. Pahala ke mana? Makan banyak-banyak. Tuh waktu lagi tanda kau. Tak ada tanda dari syurga. Nak mungkin cari tanda. Ambo tak boleh. Ambo je ni tak boleh. Kalau dia tempat orang nak cari tanda selalu. Oh, tak sudah mikir dari syurga bukan tanda. Lepas tu lah ke mana? Dia akan keluar peluh seperti kasturi. Tubuh kita ni. Waktu bi air kasturi. Oh boleh. Nyamuh wak gini wak boleh wak minyak atta. Kasturi, lebih mana kasturi maknanya wanginya. Makan sebutih, makan sebutih. Allah sedap, Allah sedap akhir sekali orang cowok. Sungguh makan. Nama, citra tengok kat belakang. Ya paling belakang ya tengok butih hok dia makan saat ni jadi gunung tu. Tak khabar. Kerana terlalu sedapnya buah dalam syurga, maka apabila makan tu paling belakang jadi gunung dah bu. Butih orang makan sat ni jadi gunung dah. Tak pecah perut. Tak rasa ha tu syurga. Tu buah baru, bab buah baru, bab munggu lain tak usah kira lagi kata. Wala khatara ala qalbi bashar, benda yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Kita ni duduk dalam rumah buruk dah, tapi duk khoyak kalau ambo boleh rumah besar rumah. Kita duk ngoyak, kita ke kuat ngoyak. Ibadat dak pun duk ngoyak apa cikgu. Duduk atas jemore tu gak. Nama, bila-bila lipat baju duduk ngoyak kalau ambo ada kereta, ambo gak pengoyak tu banyak. Maka dalam syurga kita khoyaklah benda paling indah. Syurga itu lebih-lebih lagi indah. Gapo dia nak boleh syurga ni? Mari ngaji. Mari betul ibadat. Alhamdulillah kita tengok pok kita ni bak wak ibadat insya-Allah ne. Bak semaya rajin dah, puasa boleh dah alhamdulillah. Tapi bak belajar ni kurang. Bak apa? Tipu di setan. Setan nak suruh buat kita rugi-rugi masa kita. Wak rugi masa kita, wak menakkan kita benda tu tak jadi apa. Supaya orang mengamuk nak buat sate, tak pernah belajar, hanya perak dengan nisai lah, hanya perak bubuh sama lada. Jadi racun pula, bukan jadi sate, jadi sete dah pula. Makan rasa gapo dia lagu ni. Namun amunah sabuh kata. Penak-penak supaya tulur. Dan sesungguhnya para penghuni langit dan bumi. Penghuni langit, orang duduk di langit. Malaikat-malaikat gapo dia duduk di langit. Dan bumi, hodok di atas bongkok bumi. Manusia, kau jin, kau gapo dia pokok bunga. Gapo dia aja ada di bumi. Sehingga ke ike-ike di perairan, ike-ike duduk dalam laut. Akan memohon keampunan bagi penuntut ilmu. Kita mari ni jalan, jalan minta maaf kita. Pokok bunga, pasu bunga, gapo pitu rumah kita, roya api. Semua minta maaf dengan kita. Atas bongkok bumi, atas langit, bukan ada maaf kata. Allah kawe tu mari ngaji ya Allah tu aku maaflah dia sepanjang perjalanan kita. Sampai sini dak minta maaf lagi. Kita kelik pula nyenok maaf kita. Syukur dak kita orang tu lain tu luk minta maaf kepada Allah Taala dosa kita. Ya Allah ya tu aku nyanyo ke dia kata mari mengaji penak-penak sibuk nama nak pergi pasar pun tak ada rela lah oksigen lepas-lepas ni kita pergi lah puloknya nama rela tunda keinginan dia apa nak mari ngaji mari, semua makhluk minta maaf kita pas makhluk ni tak buat dosa kita yang tak dengar kata Tuhan ikan tak ajing bandar lain tak ajing lawe kata-kata Tuhan semua kenal Tuhan kita je masa tak kenal Tuhan ni dan maksud hadis wallahu a'lam. Mukadimah ini ni kena baca juga mukadimah dia. Tak masuk tajuk lagi. Kalau baca lagu ni mati dulu tambah lagu ni. Tak ada habis, tak ada khotbah, tak apa kita dalam ngaji, kita dalam betul. Ingat ni, kelebihan orang belajar. Jika amal dia masih lagi salah, tak betul, maka diampun Tuhan kerana dia tengah duk berakil ni. Cekak sehari tu betul belakang. Doh akidah gapo dia taharah memang tak betul lagi. Tapi kita dah ada usaha untuk betul amalan kita. Maka kesalahan ketika kita tengah belajar tidak diambil kira. Hak dosa diambil kira kalau kita tak belajar langsung, tak berusaha nak baiki amalan kita, kita semaya. Kalau salah tu tanda salah.
Begitu juga misalnya kita nak belajar ngaji Quran misalnya. Kita nak baca dengan salah gitu. Dosa asalnya. Kalau baca kok sih. Tapi kamu tengah belajar. Kalau kamu tak baca, siapa bila nak belajar baca Quran? Jadi kamu belajar-belajar, baca Yasin kau baca. Biarlah salah-salah sikit nak belajar. Niat sebab tu kalau kita tak yakin boleh baca betul, kita niat nak belajar. Maka bila niat nak belajar, tak salah. Kalau salah-salah kita baca, mungkin nak belajar kan? Cekat nak tunggu pandai dulu baru nak baca Quran. Apa bila nak pandai? Maka kita nak belajar sikit-sikit-sikit. Maka kesalahan itu dimaafkan. Okay. Eh. Wallahu a'lam, ada soalan kau? 10:30 lah dia. Oh cepat masa. Tak masuk dalam syurga lagi. Syurga ni kita hidup selama-lamanya tapi rasa sedetik sahaja. Benda yang kita minat ni. Duk mucu mulut, duk buat gapo dia, duk jahit, duk gapo. Bagi dua je duk rasa sebetarnya. Dalam syurga. Selama-lamanya. Muda berjetik, comel pula. Tak ada apa. Orang yang tina suka gapo dia dalam syurga ada belaka. Balik sana sendayu tinggi ada. Nama, hok polah putih mata, hok solbek, hok gapo dia ada belaka dalam syurga. Hok tubak tubuh ke oi kami minat solek, minat gapo, minat comel, minat gapo. Dalam syurga selok dia. Macam-macam ada. Ada satu pasar dalam syurga, pasar dalam syurga. Kita gi tu kita nak muka, bukan kata nak sobek, bukan kata nak pakai mekap, bukan kata nak cuci muka ke, nak bersih jerawat ke, dak. Kita gi tu nak beki muka. Beki muka ke mana? Kita nak kai muka siapa dia amo minat? Muka hati ke apa dia? Minta hati nostal misalnya. Ha amo minta minat muka lagu ni. Kita gi tu ya pasal kelekah. Jadi dah muka kawe tu. Oh menapak cori-cori ya apa kita. Nama berjoget. Jadi sungguh. Atas muka dunia tak boleh buat lagu tu. Amerika tak boleh buat. Muka nak suruh jadi muka supaya tubuh kawin ni. Tak boleh jadi. Fitnah tu ke unggah. Hacur bagi orang. Dah pesan ni. Unggah. Hacur lebu bagi orang. Tak jadi kuruh pun tulur pun. Nama. Dari syurga kita nak lagu mana jadi berlaku. Sebab tu Tuhan. Dengar kata Tuhan. Tuhan balah memang kita pun hati. Tak ada lagi kita jumpa kata orang boleh balah lagu ni. Kita dengar kata dia saja. Tutup muka. Allah lepas ni. Terbaik lah kita. Kita rela, ada orang rela ni rela tak sih hok Tuhan bayar dengan hok manusia bayar. Rela dia. Lepas rambut dia, tak tutup aurat dia. Apa? Kerana nak comel di hadapan manusia. Akhirat ni selok lah. Balik sana ratu cantik. Comelnya ahli syurga. Bahkan lebih comel daripada bidadari syurga. Kerana apa ahli dunia ni lebih comel? Kerana dia pernah sujud Tuhan. Bidadari tak pernah semayan, tak pernah puasa. Maka kesek ibadat di muka ni lebih comel lagi. Beratus kali ganda daripada bidadari. Bidadari ni kalau dia cabut ni. Tuduh muka dia, ia pekong lagu ni. Orang jatuh selok belakang atas muka dunia ni. Jadi angau tak boleh buat kerja belakang. Tak imel jadi belenja jadi. Bapa tak imel, tak boleh jadi tak imel. Tak boleh lah. Amba jadi kaya dah. Sehelai kain dia dilempar saja di muka dunia. Orang jatuh tak boleh gerak gapo. Tak boleh mikir, tak boleh nak gapo. Pakai senyap. Bapa tak perai lah ni, hamba tak boleh nak perai. Nak tekan peluru pun tak boleh apa-apa. Tak tahu jadi duk kaya, jadi angau katanya Piramli. Selah kain dia baru. Ni kain muka yang lepas gini. Kalau dia ludah di lautan, habis jadi manis lebih pada madu. Tu bidadari. Kalau dia ludah dalam lautan, orang masing keperak, ludah. Oh boleh siap boleh awak jual. Awak madu dah pulak. Oh jual-jual sebotol-sebotol. Tu setara tu. Kalau dia tunjuk di matahari ni, clicking dia, dia tunjuk di matahari, mapuh matahari. Terpadai cahaya matahari, tu bidadari. Tapi ahli syurga, orang yang penuh semaya, yang penuh mari mengaji, yang penuh tutup aurat, Allah comel beratus kali ganda daripada hak tu lagi. Sebab apa? Perempuan-perempuan syurga apabila nak masuk ni, apabila nak masuk dalam syurga, dalam riwayat-riwayat kata, maka bidadari duk tunggu dah atas pintu kalau kita macam ke mana eh. Macam atas jemore gitu, atas lambu lagu tu. Hok tunggu ni ahli-ahli syurga hok tina masuk. Maka menyanyi pak dia gedung-gedung. Dia kata ambolah perempuan-perempuan muda yang tidak pernah tua. Bidadari sebut. Ambolah perempuan-perempuan yang tidak pernah cemburu. Ambolah begini, ambolah comel, ambolah sebut gitu. Maka sesek kita ni hok kok lanah jawab minak, minak jawab ni. Maka hok sesek syurga ni masuk jawab selalu. Ambolah yang pernah semaya kepada Allah. Hamba pernah letak dahi kepada Allah. Hamba pernah sujud kepada Allah. Hamba pernah tutup aurat kepada Allah. Comel berubah beratus ribu kali ganda daripada hok tu lagi. Kalau kita nak hok tu, kau nak sendayu tinggi, nak mana lah ni? Nak hok sanggup tinggi kau nak hok tu. Lah ni kena hok sikit, semua kena hok. Sebab balasan tu hebalah pun hati. Tu nak ayat ni.
penggemar. Tuhan sebut syurga, Nabi Muhammad sebut syurga supaya orang ini teliu. Memang orang Tino kena kecek lagu tu. Ni kecek bak neraka, api, oh tak sedaknya. Ni sebut benda-benda sedak. Nama syurga, bak gapo, hak tu, hak Nabi, Tuhan nak wik kita. Tu kalau kita nak, ingat eh. Jawab apa, bukan tanya orang lain, tanya kita sendiri. Kita nak atau tak sim benda tu. Alik Tuhan, tak talah dah alik Tuhan. Memang Tuhan nak wik kita. Kita nak kau tak sim. Kalau kita serah tak sim, tidak wajib pun kita cari tempat lain. Kalau kita nak sungguh tu hewi, tu hewi tak pernah nipu. Kata kita eh hamba buat dah tu hewi tak wui. Nanya kat hamba. Tak ada sini. Tu hewi wui ada tu hewi boleh balas. Wallahu a'lam. Ada soalan kau dak? Sebagai mukadimah inilah. Sekurangnya ada kita. Ingat kita beli kitab, kita tulis lebih afdal daripada dengar. Nabi kata kun aliman, jadi orang alim. Wajib menjadi orang alim. Dah kita tak ada masa dah tak ada jadi. Au muta'alliman ataupun orang belajar. Orang belajar ni dia ada kitab, dia ada pen, dia tulis gapo-gapo dia. Serah-serah menarik je tak tulis-tulis sikit ni. Gapo-gapo catik teks kau gapo. Au mustami'an ataupun orang dengar, tak bawa kitab, tak bawa pen, dengar saja. Ingat, pahala di antara orang dengar ni, orang dengar telinga saja, dengan orang belajar ni supo bumi dengan langit, lebih daripada tu lagi. Jarak dalam hadis Nabi kata orang syurga kadang-kadang menyesal kerana satu tasbih saja. Sain-sain kita duduk ngaji sekali duduk gapo tapi dia lebih tasbih so ya. Subhanallah sebutih syurga dia kita ita tak napuk tu. Tingginya Allah nyesal bab apa aku tak sebut tasbih ni. Tiga so tasbih ya. Syurga dia tak napuk tu. Nah, jadi kita beli kitab, beli pen. Oh lagi-lagi lah berapa ya dah. Tuhan bayar. Tuhan bayar ingat eh. Sekalipun kita rasa oh kita amo bukan nak jadi alim pun. Dok, kita tak boleh baca boleh hui ke anak-anak kita. Pada Tuhan tanya, "Eh pitih 15 ya tu amo hui demo gimana?" Tahu kata wak beli begol lah. Wak beli pasu bunga. Tidak kau. Ni kalau Tuhan tanya amo beli kitab ya Allah Tuhanku. Nak kenamu juga. Oh puas hati lepas. Tuhan bayar. Ingat Tuhan bayar. Kita wui 15 ya, Tuhan bayar 700 kali ganda. Tuhan bayar 10,000 kali ganda. Jadi jangan rasa rugi beli kitab. Beza dengan orang dengar, dengan orang baca kitab ini, baca kitab, mengaji kitab ni, sopo bumi, lebih daripada bumi dengan langit lagi, jarak dia. Kena ingat lagu tu. Tak apalah, bumi nak dengar, duduk, belunjur terik, kawan baca negara. Nama, bawa kitab, biarlah kita jenera jari-jari, tapi pahala beza ni. Tu bukan kata kita nak ngepeng kitab. Kita nak suruh pak kita boleh syurga. Biar puas hati. Lepas ni mari temu Allah, jolo ustaz ambo ingat ustaz walolok ya. Baru tepuk tapa baru tanya Allah terima kasihnya lah ambo ingat. Pegai beli tu gak kitab. Ambo tengok ada seorang tak beli kitab. Tak nampak syurga dia bawah, tak tahu kat mana. Syurga dah mari mengaji tapi beza. Ambo ingat waktu walolok ya. Alat mekap saja pun berapa dah. Mudah nak sebut. Ada soalan ke tak? So dua. Nanti Tok Imin tanya. Oh, Tok Imin. Ketika mandi wajib celok lecu. Okey, celok itu benda menempel ke tak? Lecu ni benda melempel ke tak? Kalau benda menempel lagu tu, menutup di kulit lagu tu, menyebabkan apabila kita cucu ni tak rapat, maka kena wajib kena buat. Pandai pakar, pandai lah buat. Lo ni ke ada ke pembersih halak mereka. Nampak tak? Bahaya klorok pun tak apa. Ilai Allah. Lo ni macam-macam. Kenapa dia panggil mereka mesra wuduk lah. Kenapa dia dah? Kenapa dia nama? Kenapa dia tak tahu kita nak sebut. Tu mudah-mudah. Lo ni nak pakar boleh. Pakar lepas pada ambil ismaya. Supaya nak nikah juga. Nak jaga ismaya. Lepas tu nak pakar lecu-lecu. Lepas tu nak jaga ismaya payuh. Gini. Lepas pada ambil ismaya. Lepas pada ismaya. Aruh kau ismaya pengantin. Kau pun pakar lecu. Tak ada masalah. Kalau ambil ismaya dah pakar tak apa. Sebab lecu apa semua tak najis. Kau najis. Jangan beli hok jenama wak daripada najis. Alat mekap ni kita jangan pakai hok wak daripada najis. Kita comor di muka kita maka menajis. Kita boleh ismaya lah. Tapi kalau you buat bukan daripada najis, tak apa kita pakai. Semaya dengan mekap-mekap gitu.
Nampak? Boleh, tak ada masalah. Ngamah kotor tak si buai ni. Nampak nak suruh nampak comel. Pokok gambar semayal lepas tak laki ngau pakai. Tak apa, tak ada masalah. Jangan siapa tak setudah ya. Ikutlah nak pakai apa dia. Nak pakai gaun putih, nak pakai dewa sayap labuh, dewa sayap sekak, dewa hijau, dewa kelabu. Bu ikut kita lah semayal ke mana-mana apa. Apa penting tutup aurat sah. Pas kita nak semayal dengan tok laki, ada orang tanya, "Pas lagu mana saya ni pakai gaun putih ke apa nak semayal lagu mana dengan tok laki?" Kita tanya tutup aurat dah. Tutup dah, kita tutup habis dah semua, tutup belaka. Ais maya pun ada. Mah kotor saya lah. Ambo pakai gua tu, dia panggil kau apa? Hok cocok-cocok tu. Hok jamai dulu tu. Hok tanya. Sopo dengan puluk dah. Kita tengok kepala dia. Jadi besar lagu ni. Nampak bunga-bunga hok cocok tu kan ni? Atas anggur tu. Kalau tutup aurat molek dah, ok semaya. Lepas tu tak apa. Kau pakai baju ketat lagu ni. Kita semaya dengan lelaki kita dalam bilik. Ni nak semaya dalam masjid. Nyanyi kau tu email. Tu email dah lah tak nikah lagi. Oh, jadi kata wak KJL lagu ni. Ah. Oh, pakai barang kemah tunjuk pada orang. Tak pakai barang kemah menunjuk kepada orang apa tak boleh. Ya bukan di salah dipakai barang kemah, salah di menunjuk. Tak cara pakai barang kemah, naik kereta tunjuk ke orang pun hak tu tak molek mazmumah. Apa kita tunjuk ke orang? Apa jadi salah-salah kalau saya tunjuk kepada orang? Awak menyakiti hati dia. Islam tidak ajar kita awak sakit hati orang. Dia kadang-kadang dia nak benda tu tapi tak boleh, mungkin dia kerja sungguh dah. Demo sedak lah atau okey. Ni barang kemah. Nama. Saya elok lagi, ada lagi. Vaksin ni punya pakar. Ambo ingat sekat ni ya. Allahu akbar. Tidak kau jangan nyanyo kau orang. Ambo surat pun tak ada malu tu gak. Dia pergi pak makan gula tolak tangan takut nampak tak ada barang kemah. Kita pergi dekat kecek. Ni tunjuk. Nama kecek kau tengah makan nasi dok putar lagi. Cicing penuh cicing. Balik sana tok tok orang cicing pakar. Nyanyo tidak kau orang. Tidak seru hati ya. Monggo demo ni ambo minat juga barang kemah. Demo tunjuk lagu tu. Seru hati nah. Sebab tu makruh sangat kita tunjuk-tunjuk sangat. Kita pakai tak salah. Lalu kawasan-kawasan dia kita pakai standard. Misalnya orang pakai dua orang. Dua orang belakang kita pakai. Takut orang seru hati kita. Nah, kadang-kadang orang kita tak tahu. Orang terasa hati dengan kita. Kalau boleh buat jangan benda orang terasa. Sebab tu tak boleh tunjuk-tunjuk tu. Sebab kita sakiti hati orang. Nah. Oh. Haram lah berdosa. Berdosa. Oh. Oh, ada soalan lagi? Gapo dia? Tali pinggir mah. Okey. Tali pinggir mah tu masuk dalam hiasan dok kepada wanita. Lepas ni kita bahas lagu tu. Perempuan hanya dibenarkan pakai mah untuk berhias. Contohnya, perhiasan negeri Kelantan ni yang panggil pending kau gapo dia ada ni. Nih, tali pinggir mah. Orang jual dulu. Kau kembali gantung. Namun dia pakai tali pinggir mah. Pakai loket tebal. Hak tu hiasan. Okey, dibenarkan. Tetapi kalau bukan perhiasan semata-mata nak ikat kain, tak boleh pakai mah. Ingat, kalau guna mah sebagai alat tak boleh haram. Kita buat cicing, kita buat jarum, kita buat makuk, alat lah, buat alat teh haram. Lelaki perempuan tak boleh pakai. Tapi kalau perhiasan dibenarkan. Pending ni mah, tali pinggir ni mah. Oh, tapi perhiasan panggil perhiasan, bukan nak ikat sangat pun, perhiasan mah kan. Okey, dibenarkan. Cucuk sanggul, tengok cucuk sanggul kita jamai dulu. Sekilo setengah. Penuh terembel. Lepas tu pun cerating kau ni pulak. Bobos. Dewa sayap labuh. Bobos nyur atas pala. Tiga kilo atas pala saja. Ni. Jalan kerah keku. No. Orang jamin dulu ni. Kalau selagi mana hiasan tak apa. Dibenarkan. Tali pinggir tu dipanggil hiasan. Hiasan. Eh. Dah berdah? Gelir kaki ke perhiasan? Oh tak ada masalah. Loh. No. Pakar. Pakarlah gelir kakinya. Kecil. Nama ilah tak ada apa orang. Okay. Tapi kalau hok bo ketuk bang ni, ketuk bunyi kecil. Oh jangan lalu depan orang jatuh. Jangan pakai perhiasan menyebabkan menarik perhatian orang. Jalan bunyi kecil. Orang pun perhati belaka. Cori ya. Ni nak nyanyi banyak. Tak boleh buat lagu tu. Kita orang tino jangan pakai benda menarik perhatian orang. Kasut jangan bunyi. Ni kasut hok neci. Tua tinggi ni nak suruh tinggi serupa dengan artis tak boleh ni neci pakai nak sembah pakai jalan bunyi kelekuk kelekat orang duk tengah buat perhati haram waktu kerja lagu tu tarik perhati orang tina pakai kasut getuh tak si bunyi kasut getuh dia ni kasut getuh belakang nampak tapi kasut jangan tapuk kerah tak bunyi kelekuk kelekat buah ketuk pula kau lah tarik perhati orang benda jangan bunyi. Duk atas rumah kita ikut kita. Kita nak pakai loceng. Kau atas belakang. Kau tu suka pasang dengan tok laki kita. Dengan orang jangan pakai. Nah, dengan orang ramah lah. Kalau hok dengan suami, tak ada masalah. Hmm. Tanya mana lebih afdal antara menunaikan nazar dan
Okey. Nazar ko nak jelah hutang. Nazar kita dengan Tuhan, hutang kita dengan makhluk. Kok mana afdal? Tengoklah. Nazar. Oh tu kata apa nazar jadi kalau sama dengan bayar hutang. Nazar ke apa dia contohnya? Nak makan kambing. Okey. Apabila kita menazar, nak buat sesuatu jika berlaku sesuatu. Contohnya, jika saya sihat, saya daripada penyakit ni saya akan sembelih kambing bagi makan kok orang jamu kambing. Oh itu apa ni kita nak makan kambing ni. Kita faham tu nak makan kambing berarti kita nak sembelih kambing, nak jamu kok orang bagi makan kambing. Maka tu jadi nazar. Kita janji dengan Tuhan kalau Tuhan wi sembuh kita. Maka Tuhan wi sembuh dah. Tuhan buat dah apa yang kita nak, maka wajib kita tunas selalu. 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 Ingat. Sia tu, oh sia dah Allah mok segar-segar. Mamak. Esok buat selalu. Esok buat selalu. Bukan kata siap tu pakai gerok selalu. Lihat ni. Esok buat selalu. Ni tak apalah. Gidek ni dulu. Dosa-dosa. Janji dengan Tuhan. Tuhan buat dah. Kita tak buat lagi. So. Lusa. Tak apalah. Gidek kat lain. Dua. Kita ya dah nak wikam janji ke. Kena buat selalu. Lain lah. Kalau kita nak buat tak ada. Contohnya. Time kita siap. Buat tak ada piti. Ah, tak ada piti pula. Ingat. Kita janji dah. Tuhan wi siap-siap dah. Ingat. Ambo kena sembelih kambing. Ingat. Biasa orang-orang pak kita ni lain sakit bukan main nazar ni apabila sia ramah tak ingat. Biasanya kalau orang tawak nazar dia sakit semula. Ha ni biasanya. Ataupun dia balas dia anak kita. Anak jadi sakit. Bapa. Ingat kita ada nazar kodok zaman kita muda, masa kita dulu-dulu masa kita sakit. Kadang-kadang tu he balas dia anak. Bapa anak ambo jadi nyakit darah putih lalu kimia lah nyakit gapo. Ada tu kena cek semula. Anak jadi pekok, anak jadi besu. Yang nyakit berat-berat ni biasa nazar tak buat. Tu hebalah selalu. Waktu akhirat suku pasal pula. Hak ni atas muka dunia. Sebab tu kalau kita ada anak jadi ada masalah, kogak dia ataupun jadi hidup jadi ada masalah, kita fikir semula. Ambo dulu ada nazar kodok. Kalau tak ada, tak apalah. Namun kalau ada nazar, ha. Pah nak bayar hutang. Bapa dia mau tak siwak nazar tu sebab tak ada piti. Pah nak bayar hutang lagu mana? Nak dahulu ke hak manusia lagu mana? Mungkin tak tahu. Oh, pakai senyak lagu tu lah. Pakai senyak lagu tu. Nazar dengan? Orang tua panggil niat ni. Orang tua panggil niat. Kenapa? Orang kita panggil nazar lah. Dari sudut hukum dia nazar lah. Nama? Nazar. Tak cara sebut nazar. Mana hamba menazar nak makan kambing. Tak syarat sebut perkataan nazar. Kalau kita kata wajib atas hamba. Kalau hamba siap, wajib atas hamba sembelih kambing seekor. Ha, kita perwajib ke? Kita perwajib ke? Sama ada kita perwajib tu kita sebut wajib ataupun kita kata perkataan nazar. Hak tu mana? Wajib. Tapi kalau semata-mata kita duduk, serah nak makan kambing kok orang. Hak tu baru cita-cita baru. Tak nazar lagi. Nama cita-cita ke? Baru keinginan baru hasrat baru ni. Tak jadi nazar lagi. Nazar ni kita perwajib dah. Itu baru jadi nazar. Oh, tak boleh makan. Tuhan punya nazar tak boleh makan. Dan orang yang bawah nafkah dia tak boleh makan. Sebab apa? Apabila kita nazar satu benda, contohnya kita nazar benda ni ke Tuhan, nazar dia, maka benda tu bukan jadi milik kita. Kalau kita makan, hak orang lah. Tak boleh. Bawah nafkah kita. Kalau kita tak payah bayar nafkah misalnya, kita bini misalnya, nafkah tak payah lah. Anak-anak bukan kita bayar nafkah pun, tak laki kita. Maka anak-anak kita boleh makan. Kita yang tak boleh makan. Kita saja tak boleh makan. Apabila kita nazar, ingat barang ni bukan jadi milik kita. Lepas kita nak ambil lagi mana makan hak orang. Maka nazar wajib seruah kepada orang belakang. Ni nazar sama naik dia. Separuh kambingnya bahag dia. Nak makan kambing, beli sendiri. Jangan buat nazar lagu tu. Ha, beli-beli, ambil nak makan kambing juga. Jangan. Tak boleh makan dah. Kita wikok orang dah. Jadi tak ada milik kita. Kita nak makan pun. Maka ke mana nak makan juga. Okey, beli kambing lah ya. Beli makan hak kambing. Sebab tu kalau kita beri kambing, jangan nazar kambing. Habis kita. Nama, we kau tak imeh. Orang-orang ya. Tak imeh makan, orang saja. Nama, kau daging-daging, daging musir atas belakang, pohon-pohon, bahaya kita. Menasabah. Jangan buat kerja lagu tu. Oh, tak apa. Dah tak lewat juga, kata ke mana. Ingat, kalau kita ada peluang, kita tak buat, baru dosa. Kalau kita tak ada piti, Allah. Dah nazar hak pelik-pelik nak makan lembu 7 ekor. Koya tu masalahnya. Ada nak puasa 100 hari. Allahu Akbar. Puasa 100 hari. 2 hari pun tak lepas. Nama. Jadi benda lagu tu kita buat-buat-buat tak boleh. Nak kata ke mana? Ha, tu hemat. Ha? Cuma yang penting kita ada usaha. Rupa pitih kau nak bayar nazar tu. Nak beli cari kambing. Ni nak nazar biar mari pitih 400-700 direct. Tak boleh lah. Kena cukup rupa pitih lah. Rupa pitih sikit-sikit-sikit-sikit. Okey cukup. Lepaskan nazar kita. Ne? Cuma kena ingat dalam tanggungjawab kita. Kita kena buat apa yang kita menazar.
Tu asyik, tu asyik, tu asyik. Celak, celak, celak main lagu tu. Orang panggil celak. Celak, kenapa? Ambo nazarnya nak puasa 100 hari, tak apalah ambo pergi makan 100 orang. Tak boleh. Janji gapo dia? Tak boleh tukar. Hak tu bahaya nazar. Tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Nama. Ya ada bab supoh. Supoh ni kita kata wallahi ambo tak si makan aku. Ya sakit orang. Apabila sakit orang, ya dia mari mulut. Ha, ni mulut ni bisa ni. Kita kecek kadang-kadang kita tak fikir ada hukum akal. Allah sakit orang pasal makan kakah nako lah labu lah gapo ni. Wallahi ambo tak si makan. Ah, ya sebut wallah dah. Ah, ya supoh lagu tu. Demi Allah ambo tak si makan dah nako ni. Tak boleh makan pak bila. Nak batal, tak boleh batal dah. Setiap kali nak makan kena bayar kifarat supoh. Beri makan kepada 90 orang. Tak padahal nak makan labu sebutir jamu orang 90 orang pula. Tak ada dia apa. Ah, ha, kau tak tahu si makan kita tak apa. Jangan guna perkataan wallahi yang tak si makan. Guna wallahi wa tallahi kulah supoh dengan nama tu. Hai tak si makan. Maka tu yang panggil bak supoh leh. Sat ni bak nazar lain pula. Bak supoh bak lain pula. Neh. Bak nazar ni yang masuk benda sunat sahaja. Kalau nazar nak cukup pala tak jadi. Nazar nak tinggal semaya memang tak jadi rasa nah. Nama nazar nak tinggal semaya memang berdosa nazar lagu tu. Kalau supoh pula yang masuk pada semua benda. Tak si makan aku ikut bukan benda sunat pun. Nama semua masuk. Tu saja beza. Cakap tu dulu deh. Nama mukadimah hari ni. InsyaAllah lah minta doa dengan Allah Ta'ala supaya kita boleh istiqamah, boleh mari ngaji, boleh betul amal kita ne, boleh temu dengan Tuhan. Tak ada masalah betul semua ibadat kita tu sahaja. Bukan kata kita buat program ni macam sia-sia sahaja-sahaja nak penuh jadual masjid. Dah ni tanggungjawab kita. Benda ni fardu ain. Kita mari sejah setengah jah, sejah setengah Tuhan bayar ingat. Dapat pahala wajib supaya kita semaya zuhur tak berhenti-henti lah ni. Dua je kita semaya zuhur. Dah ibadat wajib. Maka belajar dua je pun Tuhan balas. Nah. Ambo nak balas tak boleh lah. Tuhan sendiri balas. Sebab kita dengar kata Tuhan. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim. Allahumma ya muqallibal qulub. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.